Selamat datang di channel Hotel Resto bersama saya Surya di sini. Jadi hari ini saya sedang berada di Hard Rock Hotel Bali. Ya, satu-satunya hotel Hard Rock yang ada di Indonesia. Jadi hari ini saya berkesempatan untuk stay di sini. Dan kita lihat seperti apa nanti ya. Kamarnya seperti apa, terus kafenya seperti apa dan segala macam ya. Karena Hard Rock Hotel Bali ini benar-benar ikonik banget ya. Oke, sebelum masuk ke video utama, jangan lupa di subscribe dulu channel saya Hotel Resto. Kalau sudah, mari kita masuk ke video utama. Selamat menonton. Ini adalah tampilan dari roomnya ya, kamarnya ya. Jadi kamarnya nggak begitu besar. Nanti kita lihat apa isinya. Oke, cuma kloset biasa ya. Ada deposit, deposit box ya, safety deposit. Terus ini TV LG lumayan gede. Terus ada meja. Terus di sini ada kulkas ya. Terus ini ada buat air panas, ada masker, terus gelas, sendok. Oke, terus di sini ada teh segala macam ya. Oke. Terus di sini juga ini ada kayak bed gitu ya, sofa gitu. Jadi bisa dipakai kalau mau pakai tidur juga bisa. Ini ada meja satu. Ini telepon remote sama di sini ada audionya, bisa muter nih. Oke, dari Bose. Oke, viewnya dari ruangan ini sebenarnya nggak ada viewnya ya, karena ini langsung ke rumah tetangga entah siapa. Oke, yuk. Jadi sekarang kita lihat kamar mandinya. Ini dia untuk sisi toiletnya. Oke. Toiletnya di sini, ada cermin di sini gede banget. Nah, ini oke ya, udah. Terus tisu ini, handuk oke, cleansing bar oke, tisu, minuman, wastafel oke, dan showernya di sini. Ya. Yang rada unik dari tempat apa namanya kamar mandinya ini adalah pintunya. Jadi pintunya modelnya seperti ini. Ini dia. Nah, dari jauh bikin dikit ya. Nah, kayak gini. Jadi dibuka. Nah, jadi bentuknya itu kayak logonya Superman gitu lah. Jadi nggak kotak kayak. Untuk yang punya anak-anak juga bisa memanfaatkan fasilitas playground yang ada di Hard Rock Hotel Bali ini. Ya. Kebalik. Oh, ini ke dalam, astaga, nggak kelihatannya ke dalam ya. Tuh, ini ada 3 slide, di sana ada 2 slide kecil, lalu lebih tinggi ada di situ. Sebentar. Itu, dan yang paling tinggi ada di sini. Yang ini bentuknya spiral. Ada dia. Ah, shoot. Nih. Lalu ada tuh. Ada basket juga terus sana kayaknya ada kegiatan anak-anak juga, cuman belum buka, nanti jam 9. Ini dia. Ini main ya, ini pir-pir gitu. Oke, udah ya. Oke, sekarang kita menuju ke poolnya ya. Itu ada tulisannya di sini. Kalau kawan-kawan suka mendengar radio Hard Rock FM Bali, nah ini dia. Ada di sini ini studionya. Hard Rock FM Bali. Oke.
Set, kita masuk, itu dia poolnya di depan. Siapa ya? Dari kamar gue. Kenapa? Dari kamar gue. 5417. Iya, makasih. Itu dia di sana. Ya, tampil lampunya. Kita turun sekarang ke bawah. Karena pakai handphone, maka dia akan shaky banget. Dengarkan aja ya. Hop. Ini dia. Poolnya buka dari jam 8 sampai jam 9 malam kalau nggak salah dibilang ya. Tapi udah mulai jam 6 udah tidak ada lifeguardnya lagi. Iya, ini dia. Ini dia tampilannya semua. Hop, gede banget ya. Di sini ada perosotannya, itu dia. Dan juga sebelah sana ada perosotannya juga. Oke, di sana ada banyak ada gazebo. Terus ini kolamnya udah dewasa nih kayaknya. Bentar. Ini ada untuk kafe di poolnya. Itu dia Hard Rock Cafe. Ya, Hard Rock Cafe sih ada dua ya di Indonesia ya. Ada di Bali sama di Jakarta. Konsep dari pool si Hard Rock Hotel ini, dia tidak murni cuma pool ya, tapi dia sebagai playground juga. Kalau kalian lihat ini di bawahnya nih, itu adalah pasir, bukan tegel, bukan keramik seperti itu. Jadi pasir ya, itu dia tampilannya di sana. Di sini ada pasirnya, keren kan? Jadi tipikal poolnya di sini ada beberapa segmen ya. Di sini ada pasirnya, ini kadang bisa dipakai main volleyball juga. Ini pendek banget untuk anak-anak. Terus nanti semakin ke sana dia semakin dalam, 1,5 meter. Yang ke sana juga 1,5 meter. Sini 1,5 meter. Terus ini juga 1,5 meter. Nah, di sana tuh ada perosotan di sana untuk anak-anak.